drone, pihak Bandar Udara Internasional Sultan Iskandar Muda Blang Bintang mulai memperketat pengamanan dan pemeriksaan terhadap penumpang yang akan melakukan keberangkatan. Tindakan ini diberlakukan untuk mengantisipasi barang bawaan terlarang jelang aksi damai 2 Desember di Jakarta. Selain pemeriksaan berlapis, pihak bandara juga menambah jumlah petugas termasuk dari TNI Polri. General Manager PT Angkasa Pura II Bandara Sultan Iskandar Muda, Surahmat, menyebut tindakan ini sudah sesuai dengan arahan kepolisian daerah Aceh. Kedepannya kalau situasi sudah kita anggap kondusif, nanti kita kembalikan kepada formulasi awal sesuai PKS bahwa kami APSEC dengan 39 personil, Efficient Security 39 personil, ditambah Lanut 17 dan juga dari... Dari Banda Aceh, Reza Munawir, Serambi On TV.